orang rumah awak ni bos gitu. Oh mak awak tu pongok belakang. So inilah dapur baru saya, dapur baru Isha, dapur baru Aira. So tunjuk sikit muka new housemate saya. Apa makan gitu Isha? Okay, so hari ni buat pertama kali saya nak rasmi dapur ni setelah sekian lama kita tak buat konten memasak-masak-masak-masak. Wih, udang galau sedapnya. So hari ni kita nak masak apa? Cuba Isha teka kita nak masak benda hari ni. Tak lemak cili padi. Tak. Aku malas hari ni. Aku malas. So aku nak masak benda ni sekejap. Lagipun kita ada udang je. Tak logik kalau aku masak datang. Saya masak Maggi udang galah. Elak dia nak nampak macam mewah lah tu pasal guna udang galah. Padahal betul. Maggi je pun. Maggi je pun. Tapi tapi saya hari ni sebab saya craving Maggi. Lepas tu halang-halang semalam kita orang beli barang dapur. Isha cakap, weh udang sedapnya. Lepas tu kita nak masak lah Maggi udang galah. Tunjuk sikit. Bukan. Tunjuk Kaira. Dah abang. Eh, mendu bau mata. Tengok. Tangannya. So ini tangan kepik. So kita nak buat Maggi udang galah lah, yes. Untuk housemate saya sekalian alam yang malas-malas ni. Excuse me. Isha rajin sebab dia tolong aku. Yang seorang lagi tu dia tahu request je. Harap dengar ya. Dia macam dia nak makan lah. Lepas tu dia cakap craving benda ni lah. Lepas tu gitu je. Kita ni husband yang baik. Betul. Malam-malam pun kita dah masak. Betul. Nah, so sekarang ni kita nak start memasak lah. Isha sebagai assistant saya. Hari ni kita masak tak heavy-heavy pun. Maggi bodoh-bodoh je. Tapi disebabkan hot ni je lah. Dia nampak macam mewah sikit. Simple sahaja. So jom kita mula masak sekarang. Let's go. Okay, so first kita nak start memasak. Bukan situ. Sini. Kita nak start masak. Saya malu lah. Mana buka dah apa ni? Oh, sudah. Aduh, siapa buat gini? Bab dah ni. Semua punca daripada bab. Bab. Bau hangit. Ish, bahaya. Ish, bab ni. Masak ni. Betul lah. Baru cantik. Saya baru rasmi. Sebelum ni Aira je yang rasmi. Jadi. So, first kita akan masukkan. Kita nak tumis-tumis dululah. Minyak. Okay, sikit je. Nanti kita gemuk kalau kita masuk banyak banyak. Okay, kalau so, aku guna butter. Masuk butter. Yes. Tapi untuk sedap kalau butter nak. Semua benda dibutterkan. Sausage ke? Tak adalah. Aku pun guna minyak. Okay, so Isha. Kata kita masuk. Isha masukkan bawang putih. Tumis bawang putih. Tapi minyak tak panas lagi. Tapi sebab Nes cakap dah masukkan. Tak apa. Salahkan saya je if tak sedap. Mana ada? Tak, nanti saya takut Nes membebel. Taklah, Anas tak marah. Tak panas lagi ya. Anas tak marah. Mana tak marah sebab ada kamera buka. Aku benarnya lama tak masuk. Tak main masuk-masuk gini. Jadi macam... Tidak lagi. Kadang rasa macam tak pandai nak masuk. Faham ya tak? Lepas jadi tak pandai nak masuk. Ya, bila-bila kata. Ha? Bila-bila kata? Maksudnya? Sebab aku tak pandai masak. Oh, ya ke? Jadi macam saya ni minta maaf lah. Ini cara saya. Kalau cara orang lain, saya tak tahu gan ni. Hangit dah. Lepas tu, saya akan masukkan bawang merah. Bawang merah ni. Ini ada sikit lagi. Tidak, bau. Ya, je. Kita boleh sebabkan bau tu. Sekejap, masak bawang tu sedap. Ya ke? Ya. So Isha nak makan bawang je lah ni. Tak nak makan Maggi. Ya. Kalau Nes nak bagi bawang lah. Oh ya ke? Kadang-kadang aku suka masuk hot garing gitu. Kadang aku duk suka hot garing-garing. Hari ni pun suka hot garing tu tak garing. Biasa-biasa je. So sekarang kita nak masukkan air lah. Kejap je. Sebab gini. Kalau kita ada bahan-bahan macam seafood ke, fish cake ke, fish ball ke, boleh masukkan terus. Cendawan ke apa. Oh ni nama pun Maggi bodoh. Maggi bodoh udang galoh. So saya nak kena masukkan air. So Isha, apakah preparation Isha sebelum berkahwin ni? Preparation saya adalah cari baju kahwin.
Dah sakit kepala duk nak kahwin yang benar. Sebab kalau ikut kan aku nak kahwin. Sakit. Nak kahwin. Tak apa lepas kahwin. Dah ada suami kalau sakit kepala. So saya akan buat kuah lebih sikit lah sebab kita nak letak telur nanti. Wow, sedapnya. Aku kan kalau aku ni ikut nanti Masak Maggi je. Ini Maggi betul-betul bodoh lah. Orang kok dok panda pun boleh panda. Tahu tak? Aku nak bagi lagi makan Maggi. Makan Maggi je. Masa patut. Patut je. Kan? Kalau dia beli lauk apa semua. Contoh dia panas kan. Aku pergi makan Maggi. Masak Maggi. Jadi kita masak juga lah. Yazid tengok ni. Dia nak masak Maggi je untuk aku. Yazid suka. Oh, Yazid suka Maggi eh. Kalau suka tak ada masalah. Benar orang lain je. Kok yang beri-beri. Kenapa tak masak itu? Kenapa tak masak ini? Padahal dia kita, atuk laki kita. Ya, itu lah. Tapi kalau orang tiap hari masak Maggi. Bodoh juga kan? Bodoh juga kan? So, kita tunggu air mendidih dulu. Okay, setelah air mendidih. Taklah mendidih mana. Saya nak masukkan perancah. Perancah ni saya tak buat masuk, tak buat masuk dua pun. Kenapa? Sebab dia nanti masin. Kita masuk maybe satu lebih, satu setengah. Tengoklah macam mana. Sebab saya masak dua bungkus Maggi je. Untuk kita je. Bab tak payah kan? Bab diet lah. Bab diet. Ini sebab makan. Tapi aku letak dua je kat perancah. Yeah. So jadi kita kena tukar. So kita dah tak boleh memasak. Tak boleh masak eh? Kita tutup je lah. So konten kita sampai di sini sahaja. Sebab saya tak jadi nak masak Eja. Jadi masak tetap patu je kontenmu. Masak tetap masak. Mumu berapa dah tadi perancah? Dua. Ya ke? Ya. Yeah. Saya lupalah. Sebab saya letak saya nak buat kuah yang banyak. Jadi saya letak dua. Kat sini kita masukkan sos tiram sikit. Yang banyak nanti masing. Ceritalah you pasal bab tu. Bab tu kan? Dia kat dia dah tak nak masak Maggi. Ya ke? Lepas tu dipaksa kita suruh masak Maggi. Tak, dia nak tengok. Tengok apa? Tengok kita makan Maggi lah. Oh, sebab dia nak kita mati cepat. Oh, macam tu ya dia. Oh my god. So, lepas tu saya masukkan sos cili. Lepas tu kan? Lepas tu sos cili ni 40 ke? Ya, saya ambil yang dia sikit. Tak boleh ke? Bukan. Dah expired. Pastu macam mana kita ni? Patutlah dia bagi segalanya kat kita. Nak makan barang dia ke, nak pakai ke, dia bagi je dia tanpa rasa. Macam tengok mana ada dia masuk penting. Faham. Pastu kita masukkan udang. Sabar lu, Maggie tu sabar. Oh, Maggie ngelah eh? Sebab... Tidak hanya aku tak sabar nak makan udang. Sebab udang ni, dia nak masak lama sikit. Sebab dia besar, Aisyah. So, sedapnya. Okay, dia mesti Maggie ni kat semua mana-mana. Air udang. Sedap gila. Lama dia makan. So, kita buat kuat sikit lah apinya. So, Aisyah, ada berita yang digembar-gembur tak? Yang pasal bapak tu sebenarnya saya ni sakit hati tu dengan dia. Dia ada macam, I don't know lah. Rasa macam mana. Tak, dia sejak dah get back dari ex dia tu. Dia dah lupa kita. Betul lah, aku ni single je. Aku makan pun sekarang dia tak tanya. Dia ke? Oh, so dia berdating seumur lah dengan orang tu? Dia, aku nampak. Kat mana? Dia selalu call. Aku kan tidur dengan dia. Dia on call. On call? Oh dia my god. Dia seorang dia ada boyfriend. Dia cakap dia dah tak nak dengan orang tu sebenarnya? Dia nak lah. Dia nak lagi ke? Ya, dia kan kalau edit-edit video dia dengan orang kan? Dia kan senyum-senyum. Suka-suka. Kenapa? Dia ada penyakit ke senyum-senyum tu? Selalu senyum-senyum aku seorang. Kenapa dia tu? Dia tak alright eh? Orang sebab sakit orang. Balasan ni. Balasan ni. Ini semalu. Saya nak masuk pinta. Okey, untuk seterusnya kita buat masuk Maggi. Kita masuk sedap gila bau dia. Syah, sama manis eh. Dia sedap lagi kalau kita makan. Sabar eh. Sabar. Bab! Oh, bab! Dia selek. Bab! Apa? Oh, bab! Sedap ni, Nes. Ya, patutnya udang ni kalau biasa masak. Dia ada tangan tu, dia nak kepik tangan siapa? Terkepik tangan bab. Sebab tu macam, bab! Macam gitu. Sebenarnya, saya sengaja tak buat keluar udang ni sebab nak suruh air udang tu keluar lagi. Ya, lagi sedap. Lagi sedap. Bab!
Hey! Why Bob? Why Bob macam ni Bob? Dia ni select guys. Pelik lah budak ni. Weh, cili pun aku tak ada. Tak ada cili? Tak ada. Dia tak mulut air lah sebab mulut dia pedas kan? Bob ada cili boleh tak Bob? Bob, wow kecik. Bob, ini kawan saya. Nama apa? Boleh. Nama apa? Arnaboy. Arnaboy mau Arnaboy. Boleh cakap ke? Ha? Arnaboy. 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 Hei. Astagfirullahalazim, Bob. Weh, Bapak. Dia ni memang, dia ni memang. Ha, aku suka buat lagi, tak saya suka dah. Tengok tu. So, kita sudah masukkan Maggi. Kita dah pecahkan telur, 2 biji telur. Ya. Yeah. Isya satu, saya satu. Bab tak ada. Gitu. Arnaboy. Arnaboy tak ada. Lepas tu, kita tunggu je lah. Kalau rasa nak kuah tu pekat, ngam-ngam je lah. Kalau rasa nak kuah tu ada banyak-banyak kuah, pun masuk lagi air. Betul. Okay, so kita dah settle memasak ya Isha. Thank you Nisa. Oh penat. So kat sini saya presentation dia satu ni je lah. Wow. So cantik. Sedap tak? Hey, aku tengok udang macam ni. So yeah. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, dia ni macam pemandangan saya. Minum air pun sedap dah. Papi, papa, pipa. Ni untuk anda. Hai. Disebabkan anda kan orang baru. Anda ada je Maggi dalam ni. Anda boleh letak anda boleh letak udang ke dalam ni kalau anda rasa susah. Tanah, kenapa kita tak makan yang ni je? Tak apa. Kita simpan ni. Anda je. Tetamu. Tanah. Anda tetamu saya. Tanah, tanahlah. Tak apalah makanlah. Tanah. Isya Maggi sebab anda dah masak. Tak apalah, saya bagi anda rasa lah. Saya tak nak, saya rasa yang ni. Eh, sorry. Tak apa anda. Sorry anda. Tak apa. Weh, sedap gila rasa air udang. Sedap lah. Aku suka rasa gini. Rasa air udang manis gitu. Sedapnya. Sumpah lah. Dia walaupun dia bagi bodoh, dia tak ada sayur. Saya nak benda ni. Boleh anda. Tapi dia rasa yang faham tak Isha? Ya, dia air udang lah. Air udang. Mungkin setengah orang dia tak minat aku tak. Rasa udang lajuk. Tapi sedap. Sedap gila. Aku duduk rumah dulu. Masuk gini. Tak bosku. Tak bosku. Dia tak perlu masuk yang banyak-banyak bahan pun. Kalau gini pun memang senang je. Meletak ke apa je tadi? Sos tiram, sos chili. Itu je. Perencah. Lama. Perencah. Aha, sorry saya ambil tak banyak. Tak apa anda. Dah kuali dia lagi. Bab ni, lambatlah bab. Bab akan makan tapi without camera lah. Nanti kan cakap pula, kenapa tak ajak bab? Ya, yeah, bab tengah mandi. Bab tengah mandi, dia nak shoot content lain pula. Bab, faster bab. Dia mandi sambil dengar rugian. Ya, sedap Isha. Berapa bagi rate ni? 11/10. Sebab aku paling suka udang. Eh? Aku suka sotong, aku suka udang. Tapi sotong tak sesuai dalam Maggi. Betul. Kalau udang, sotong aku kurang sikit lah. Nak bandingkan dengan udang. Tapi suka je dua-dua. Seafood. Lepas tu yang ni saya pecah telur tadi. Dia lepas tu jadi macam pekat sikit. Tapi sedap pekat-pekat. Tapi tak kembang pun. Eh, bare. Bukan nak puji tapi memang sedap betul. Ya. Yeah. Air udang dia aku tu. Aku memang minat Maggi. Tak pedas pun. Tapi kan kali ada kuah lagi sedap. Perik kita boleh hirup. Betul. Ni dia pekat-pekat kan. Nice. Dah habis pagi ni sedap. Sedap lajuk tak? Kuah dia. Kuah dia. Rasa. Ya, kuah. Masa dia ambil Maggi atas-atas je. Sedapnya. Nak makan udang je. Jom makan udang. Tapi nak udang ni. Ambil lah. Comel. Ambil lah. Tak, comel lah.
Saya pula nak usik. Mak, nak ambil gambar ke? Ha? Isha nak ambil gambar, ambil lah dulu. Ambil lah. Macam mana? Allah, ambil muka diri pula dah. Sedap weh. Lama dah duduk makan. Ha, tak kerti lah. Ambil macam mana nak ambil. Okey, Syah. Tanpa membuang masa. Tanpa membuang masa. Desk. Udang. Udang. Kalau aku makan udang, aku suka makan otok je. Bukan makan otok. Aku suka kalau makan otok. Pala-pala. Kalau goreng. Tak, tengok ni. Tengok ni. Tolonglah tengok. Oh, wow, jatuh habis dah cek usik. Bismillahirrahmanirrahim. Udang. Ni, ada isi. Tapi goreng tak mahu nak makan otok. Tapi sedap. Oh, inilah aku duduk sama. Oh, inilah mani dia benar. Okay, orang kau kalau macam buat kecah ketia ke benda kau, orang blender kalau udang, buat air. Oh, iya ke? Iya. Hot tu lah hot. Lagi menambah hot sedap kan. Hot tu resipi eh? Benarnya, hot udang ni kalau macam buat blender, lepas tu air udang tu orang letak dalam masakan, itulah rasa dia nak lagi sedap. Bak, cepatlah. Bak. Isha, tengok air dia ada dalam ni. Maaflah, memang benda ni tak boleh. Tapi benda ni lah saya suka. Lama saya nak makan. Tapi aku tak kerti makan otak udang weh. Tapi kalau jenis aku salad juga. Kalau jenis macam nak kuk kari hitam kita untuk makan lah. Apa yang aku nak makan? Tak behave lah. Tak cara dah. Tak cara dah. Biarlah saya nak makan. Udang ni. Haji udang memang sedap. Oi. Jadi kalau hok gini, hok ni paling aku suka banding dengan isi. Mama, mani. So guys, you should try at home. Please. Jadi bo. Kita lupa dah Maggi kita. Bagi bab makan. Ah, sedap. Udang ni ya. Sedap. Kek gila tagih nak makan sok mo. Sebab kat kampung aku dia ada buat kedai gini kak Maggi udang kak gini. Maggi udang galah. Oh, udang galah. Sok mo ki. Siapa orang kampung saya dekat sini. Tapi ya wis pinggir. Tengok udang sosok tu ingat ada berapa? 10 gitu jugaklah. Sedapnya. Tengok atas berapa ekor udang ah. Lepas tu dekat situ dia ada buat mancing udang galak. Senera kolam ke? Kolam. Saya promote dia ni. Tapi tak tahulah. Saya lama dah duduk balik kampung. Jadi lama dah saya tak singgah situ. Ada dah lagi kedai tu. Apa yang pelik? Wah, ngecik muka. Tak kisah dah hilang segala jenis makeup dekat muka. Yang penting jadi bol. Bak pula. Nak yang mana? Angelica nak yang mana? Ikut je. Sampah saya ni. Satu kita simpan untuk bak. Okey. Boleh ada lagi. Hai, bab, sedap. Cepatlah bab. Nampak habis bab. Oh ya Allah, ya Tuhan, kok gini sedap ni. Buat kok gini sedap ni. Tu. Sebab dia duduk lekat kepala dia, kok gini sedap. Jadi. Kau udang lah. Gini dong, Mina. Sedap. Bagi 10 ekor udang kat aku sanggup. Betul lah sedap. Air udang ni manis. Senyuman. Awak. Ya, asyik bagi dok ni makan Maggi ni. Bagilah. Takut. Awak ingat ni anik ke tak bagi? Saya Yazid kalau awak ni pun gini juga rasa. Ya ke? Apa? Yazid, tak apa kan saya makan ni. Wei, dok. Mohon. Yazid jealous. Tolonglah Yazid, tolonglah jealous. Tolonglah Yazid. Tolonglah. Kalau tak jealous buat jealous pun tak peduh. Mesti tak wira aku duduk sini. Cakap korang ni. Buat saya makan apa eh? Tambah kolesterol ni. Sedap wira harga ni eh.
Kalau bawa saya makan udang, saya tak akan bazir. Bawa si makan si saya tak akan bazir. Pelik ni rasa. Apa yang rasa pelik? Ha? Tak manis. Bukan. Kulit je aku tak makan. Pelik pula. Sebab kulit saya tak makan sebab keras saya tak. Memanglah kulit dia tak makan. Tapi yang aku makan. Udang biasa pun saya tak makan kulit. Kan eh? Aku tahu aku makan gapo. Tak sedap. Pelik. Mu ada ambil ni dia kot. Hok yang benda ha. Macam shy dia. Ha. Ha, ya. Mu makan ke? Makan je. Ya ke? Ya ke? Ha. Tentang aku seorang yang makan gotu. Tak ah. Aku makan juga. Tu aku sedut tu. Sebab dia manis. I like it. Ui. I like to move it, move it. Tengoklah. Hei. Tak, dia kenyang. Nak tahu tak udang ni? Kalau nak bagi dia lagi kenyang buat gana? Gana? Kenyang? Bagi kenyang. Kenyang tu maksudnya? Lagi kenyang, lagi sedap lah. Lagi sedap. Oh. Gaul dengan gula. Bawa. Kenyang lah. Jauh kot. Aku ikut tips ni daripada mak dara aku. Kau menggula-gulakan aku ni? Tak gula-gulakan. Benda betul. Aku pakai tips dia. Bila aku buat, memang rasa different. Dengan banyak orang buat. Tak lah, minta maaf rasa salah. Tapi memang gitu. I'm done. Okay, Isha. Isha mana Isha? Sedap. Eh, tapi kek muka aku siap gatal-gatal dah ni. Eh, mana ada sedung ke ni? Ya, aku ada sedung. Oh, janganlah sebab tak, aku saya ada sedung. Sedung kalau macam makan udang hok besar. Lepas tu udang kecil tak ada masalah ha? Udang kecil kalau macam tak fresh. Ha, gitu. Hok tak fresh macam buat banyak hari dah. Peh dah. Eh? Ha, ya air udang kiranya macam udang. Oh, kalau hok fresh peh tak boleh lah kiranya. Hot fresh tu boleh. Hot tak fresh. Hot tak fresh. Gemuknya macam bab kan? Tak bab makan dah. Bab makan dah. Bab cemel. Sedap tak bab? Cuba rasa. Sedap ke? Bab tak boleh sedap. Masuk tengok sebab dia selek. Tengok wow, sedapnya. Macam dia gelap. Macam semanggi. Eh, takkan rasa duri yang pula. Bab ni. Bab. Bab ni eh? Ya. Apa? Semanggi ke apa? Makan ada udang. Ada sedung tak? Tak ada. Ada. So, cuma ada cinta terhadap kamu. Buat muka belah sini biar edit-edit. Senyikan dah. Okay. Masa macam kacang. Kacang benda pulak mu ni. Kita rasa buat tak sebab. Letak kacang dalam tu. So, ada lagi nak kuali. Eh, so, so kita orang nak. Masalah. Eh, makan perhiasan je tu, bab. So, kita orang nak sama makan balik. Sebab Maggie dia sedap. Ya, yeah, sedap. Saya rasa saya nak lagi tapi saya kena ingat ada kawan di belakang. Siapa untuk kau? Makan. Oh. Dia cari. Dia cari. Siapa kawan dia sangat? Dia cari, dia cari. Okay. So, bab, aku nak tanya mau bagi rate berapa, bab? Aku bagi rate sebabkan masakan dia orang sangat sedap dan sangat famous di Puchong. 10/10 je. Hah? 10/10 je. 5/10. Eh, kau tahu tak bab aku bagi berapa? Berapa? 2 je. Kau tahu tak aku masak untuk aku ni aku bagi berapa? Bab. Negatif 3 je. 20. Ha. Okeylah, so saya duduk di layan dia orang kepala dah aku ni. Aku kepala dah ni. So konten saya sampai di sini saja. Kau orang nak tengok saya masak apa pula? Cakaplah thank you. 1 2 3. Thank you Nisa. Siapa Nisa? Ui. Huh? Ui. Thank you, Anes. Ahlan wa sahlan, Anes. Pop. Aku pening dah. So, konten kita pun dah panjang. Sabai di mai. So, sampai di sini sahaja konten saya pada kali ini. Korang nak tengok saya masak apa, jangan lupa komen-komen lah kat bawah tu. DM ke saya. Akan masak lah insyaAllah. Saya akan tunaikan. Untuk satu pucung. Oh pulak dia. Satu pucung. So, Bapak ayah dia nak nyondong. So, sebelum dia sondong awak. Baik, kita end content kita sampai di sini sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum. Rawr.